lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Dan adik kami yang beriman sebagai calon kepala desa, sebenarnya engkau sudah menentukan siapa di antara mereka, karena engkau sudah maha penentu segala urusan. Allahumma kulillahumma malikan mulku tutil mulka mantasya wa tanjidul mulka mimantasya wa tu'izzu mantasya wa tanjidul mantasya wa tanjidul mantasya wa tanjidul mantasya wa wahai Allah Tuhan kami, Tuhan pemilik seluruh segala kekuasaan dan kerajaan, engkau akan memberikan jabatan kekuasaan dan kewenangan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkau cabut juga dari orang yang engkau kehendaki. Itu mesti yang jauh tadi. Di tanganmu lah segala kekuasaan, di tanganmu segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala segala. Oleh sebab itu ya Allah, ya mungkin di dalam dulu, lembutkan hati kami, tetapkan, mantapkan hati kami untuk senantiasa taat pada aturanmu. Di antara anak adik kami yang berlima yang calon kepala desa, hanya satu yang engkau takdirkan ya Allah. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini ya Allah, apabila 4 orang yang gagal atau belum memiliki suara terbanyak, ya Allah, jangan buat hati mereka kecewa ya Allah. Amin. Teguhkan, mantapkan hati mereka itu senantiasa menerima takdirmu ya Allah. Amin. Kepada yang terpilih, jangan engkau selipkan rasa sombong sedikit pun di hati mereka, karena sombong itu adalah pakaianmu, kekuasaanmu, dan engkau sangat tidak suka ya Allah. Amin. Rendahkan hati mereka ya Allah. Kepada kami warga sebagai calon pemilih, bimbinglah kami, mantapkan hati kami untuk memilih siapa yang takut dalam hati kami ya Allah, ya Tuhan kami. Ikhlaskan hati kepada anak adik-adik kami yang suaranya lebih kecil dari yang terpilih. Ikhlaskan hati mereka, karena Rasul bersabda, kalau hamba tidak rela, tidak ikhlas menerima takdir, maka silakan mencari Tuhan lain selainmu ya Allah. Kepada kami yang anak kami dan adik-adik kami ini, kami mencari Tuhan selain Engkau, karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah, kami ibadahi, kami berdoa, kami berharap, kami menggantungkan seluruh harapan ya Allah. Ya Allah, ya bukan ibadah kulu, sabdi kulu bina aladin kawalan to'ati. Ya Allah, sekali lagi ya Allah, lembutkan hati kami. Kepada masyarakat pemilih, jangan ada pendukung satu dengan pendukung yang lain, persaingan secara tidak sehat, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar ya Allah. Santunkan mulut kami, santunkan hati kami, santunkan tindakan kami, agar di antara saudara kami tidak ada yang tersinggung satu dengan yang lain. Karena kami semua adalah hambamu ya Allah, hambamu yang lemah, yang tidak bisa lepas dari sifat-sifat kemanusiaan. Maka jauhkanlah sifat-sifat buruk di hati kami, di mata kami, di telinga kami, di mulut kami, dalam rangka desa ini menjadi desa yang sama-sama damai. Dan jadikanlah pemimpin yang terpilih nanti menjadi pemimpin yang mampu membawa desa Kole untuk menjadi ibadah contoh, ibadah murabbul ghafur, maju secara agama Islam, maju ekonominya, cair hubungan sosialnya. Ya Allah, hanya Engkau lah Tuhan harapan kami. Ia akan alhamdulillah, ia akan selain. Kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tolong kami yang baik benar ya Allah, kuatkan kami ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.